Yo, what's up? Welcome to my channel. Nama saya Hassan. Kita kembali lagi ke dalam rancangan Double S, Double H. Tiu-tiu-tiu-tiu. Okay. Kita kembali lagi ke rancangan untuk kita mereaksikan lagu-lagu rapper-rapper tempatan. Rapper luar negara aku belum pernah buat lagi lah. Maybe one day lah kot. Okay. So, aku dapat request. Dah ada orang suruh aku reaksi lagu daripada Semenye Mixtape Volume 1. Okay, nama lagu tu ialah Sampai Hujung, direpkan oleh Sabala featuring dengan Yap. Okay, so lagu ni daripada mixtape Semenye dorang. So korang boleh dengar lah dekat Spotify apa. Aku tak tahu ada jual physical copy ke tak, tapi nanti korang double check lah. Aku ingat lupa. Okay, kali ni kita nak reaksi lagu Sabala featuring dengan Yap yang bertajuk Sampai Hujung. Sampai hujung lah. Bumi ada penghujung tak? Okay, let's go. Akustik gitar punya opening tu style lah. Nice. Mampus ku buat apa yang awak nak buat, tapi yang pastinya tangkap chain bukan tangkap muat. Bagi 100% bila ku akan depan mic, takkan berundung kalau ada rappers dah kena fight. Hey. Pernah jatuh, mungkin gua angkuh, tak belajar patuh, belajar dari kesilapan ni. Jarang lah kita nak dengar orang yang rap ni nak akui kesilapan lalu kan. Sabarlah mengakui kesilapan yang lama lah, pernah tolong aku kan. Aku pun pernah poyok kat lu. Standard lah tu rapper kan. Kau mesti kena rasa kau yang paling hebat kat sini. Kalau kau jadi rapper tak ada ego, buat apa jadi rapper? Hey. Gua datang masuk segala parti yang cuba kencing pendengar. Pamai apa raksasa pun tak boleh gegar. Fuck, gua takkan pakai lagi nama Alabas. Takkan lagi wanna. Takkan pakai nama lagi apa Alabas. Tu lah. Benda yang lama, tinggalkan yang lama lah. Kita move on. Alabas lawan ni gang. Hey. I feel you. Benda yang dah lepas sekarang lebih panas, dah lebih ganas. Ingat dalam otak gua tulis tak ada batas, itu cuma macam bila kan si Muyu ni. Aku suka sangat panggil nama-nama dia. Kan Sabala ni bila dia rap boom bap memang undefeated lah. Macam ni dia memang kalau ada dengan boom bap dia macam oh very keras. Amaran bro jangan kurang ajar, flex gua bukan duit tapi bakat yang terpapar. Kau dengar tu, flex bukan duit tapi bakat yang terpampang. Ingat, flex lah benda yang korang ada, itu bakat terutamanya. Buat benda bodoh jangan sampai kantoi, takut tak ada luck sia-sia kena fuck boy. Explicit tapi dekat YouTube tu pun memang ada letak lah dia punya tu, ada explicit content. Sampai kau jumpa dunia, dunia no. Sampai kau jumpa ku serah diri ni, dan lalui semua sampai mancung. Chorus ni buat korang rasa macam Yah ni memang versatile lah. Boom bap pun boleh masuk kan. The way how autotune tu tak adalah macam kuat sangat ke. It's just nice with the boom bap yang Sabala buat ni kan. That's nice lah. Not bad. Awak tak nak banyak arah, tak perlu nak melulu. Biar pun meja bulat masing-masing berpenjuru. Meja bulat, penjuru. That was a really good line lah. Good reference lah. Yeah, pasal geometry shape kan. Tak kisah lu seorang ke ataupun bersekutu, pastikan jadi yang memburu bukan yang diburu. Setiap barisan lu tulis pastikan bersenjata. Musuh tak ada belas kasihan, kenapa lu ada? Nak perang kena pakai otak bukan pakai lutut. Betul? Pakai otak. Bila kau ada pakai otak, kau tahu lah lutut kau nak pergi mana dulu kan, dengan siku-siku kau sekali. Kau yang lain tempat nama, lu pula tempat kubur. Familia nombor satu, skuad gua yang kedua. Gua bahaya kepada si muda dan si tua. Tapi masih ada juga yang degil lah cuma try. Rappers dah kena kill pun hidup bau bangkai. That line was freaking dope kan. Ramai rapper dah kena kill tapi masih ramai bau bangkai kan. Dah tak nak ambil emo sibuk bagi alasan. Semua orang nak rap tapi ada tak kesampaian. Kalau sendiri dah whack, tak ada yang dapat bantu. Real kena real dan kami
Yes, real. Rap kena real, real kena real kan. Tapi walaupun aku jarang pakai perkataan whack ni kan, tapi kalau kau memang tak boleh rap, tak payah rap lah. And real talk lah. Boleh je, tapi kau kena practice kuat lah. Macam dulu pun aku bodoh kat tadi rap. Kau suruh aku rap on beat. And kadang-kadang pun aku pernah kena maki kot dengan OG kan. Macam kau ni bodoh lah, tak ada T-rap pasal kan. Beat pun tak boleh nak write kan. Macam mana sebab dia panggil aku bodoh, aku practice lah sampai pandai. Kita kena lo sampai kau pun dunia. Chorus was nice. Banyak masa terbuang, emas dah jadi sampah. Masa terbuang, emas jadi sampah. Time is gold, time is money. Good. Tapi kalau nak menang, dah tak boleh fikir kalah. Tak guna usia belakang, mata lu dekat depan. Usia belakang, mata kat depan eh. Tak boleh nak berlari, kita mula pelan-pelan. Pastikan tiap detik, belajar dengan yang terbaik. Nak mulakan list, kita mulakan dengan Malik. Joe Flizzo, ultimate dan paling favorite Ahmad Hakim Jahat. Korang kena dengar lagu-lagu lama kan. Kalau kau rasa kau macam dah power sangat rap nak diss orang kan, action kau punya line tu gempak lah, jangan suam-suam lah. Muarifah dan juga Sonawan. Tak lupa pada Fonik, Dimenda, Fakoti 2, Bibro, Nawi, Aldi dan juga Ben Zulu. Brother Triptis, kasih hentai itu drum. Baratang wa belajar dari OG Rebel Scum, SSK, Rogue Squad, GRZ wa tak lupa. Lawan ni gang dan lawanlah familia juga, The Bad Game. Oh, dia mention semua nama eh. Those old days lah, those gold days lah. I miss those days lah. Pasti yang paling bahaya, siapa? Sudah tentulah sabarlah. That was tight eh, kena mention semua. So kau cakap di sini eh. Okay, sabarlah, I see you. Ya, tapi dia tak sebut nama KTM lah. Aku kecewa lah. Tak apa lah, call out lah nanti, sabarlah. Sampai kau dunia. Okay, Sabala featuring dengan Yaf yang bertajuk sampai hujung. Man, this track is dope lah. And aku rasa tak ada benda nak komen sangat lah. We just, dari segi rhyming mungkin ada setengah tu som-som lah. Tapi aku faham sebab lagu ni macam nak lepas geram je kan. So, mostly wordplay dengan punchline tak banyak setup sangat. So, mostly macam feel, release, tension macam tu kan. Sebab lagu ni tak technical lah. It's just more to expression kan. And yeah, sabarlah punya delivery confirm tight lah kan. Dia punya timing apa semua macam you can't deny that. Sabarlah kot. Okay, and then chorus aku surprise gak sebab boom bap kan. So Yaf masuk dengan dia punya autotune, dengan dia punya style macam tu. Just nice blend dengan cukup nice lah. Bukan de-blend lah, it was blend really nice lah. Macam kau nak kacau memang sebati lah. Boom. And kalau korang belum dengar lagi sebenarnya mixtape Volume 1 ni, boleh cari kat YouTube dengan Spotify lah. And kalau diorang ada jual physical, support lah. And beli. Support the local movement. Okay. So yeah. Siapa yang request tu, aku dah tunaikan korang punya. And reaction. Best lah lagu dia. Macam aku kalau dengar yang buat boom bap ni, kalau delivery dia memang tight lah. It was like macam kepuasan lah telinga aku macam eh. Walaupun aku tak rap boom bap sangat kan, sebab aku punya choice of instrumental ke beats mostly dekat Dirty South. So dengan vibe-vibe ATL apa macam tu kan, aku banyak suka beat macam Acewood dengan DMX. Aku rap pun no chill kan. And ada kan kalau orang ajak buat lagu dengan boom bap, aku on je. Any instrumental pun aku on je. But yeah, sabarlah.
Dog shit. Okay. Muyu, bila nak datang kedai? Kita nak lawan Beyblade, aku nak buat video, aku tapang kau. Okay. Shout out to Sabala, shout out to Yaf. Shout out to Lawala Familia kan. They be keeping it real since day one. Okay. So yeah, that's all for today. Thank you for tuning in. Terima kasih support. And kita road to 7,000 subscriber. So apapun, much love. Take care. Yosh.